Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad yang lahir tahun 1808 di Kepulauan Riau adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan Melayu. Ia merupakan cucu dari Raja Haji Fisabilillah, yang dipertuan muda 4 dari Kesultanan Lingga Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa yang menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itu dalam Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional Indonesia. Gurindam 12 merupakan salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji. Gurindam 12 menjadi pembaru arus sastra pada zamannya. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Bahasa Melayu Riau Lingga Penggal yang pertama, merupakan kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis syair Siti Siana, syair Sulu Pegawai, syair Hukum Nikah, dan syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul Tuhfat al-Nafis Bingkisan Berharga tentang sejarah Melayu. Dalam bidang ketatanegaraan dan hukum, Raja Ali Haji pun menulis Mukadimah fi Intizam Hukum dan Politik. Raja Ali Haji juga aktif sebagai penasehat kerajaan. Raja Ali Haji meninggal di Pulau Penyengat, Kesultanan Lingga bagian dari Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 1873. Ia ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tanggal 5 November tahun 2004.